Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, di sini saya nak mereviewkan satu bilik khas yang mana bilik yang saya sewa sekarang ni selama 3 hari 2 malam di Hotel Hallmark Leisure di Melaka, berhampiran dengan Masjid Kampung Ulu. Okey, di sini saya akan review sedikit mengenai hotel ni. Okey, harga hotel ni berharga RM110 untuk 3 hari 2 malam beserta sarapan. Okey, beserta sarapan. Sangat berbaloi satunya. Keduanya, bilik ni sangat luas. Okey. Untuk satu orang saja. Okey, ni untuk single bed boleh lebih kurang boleh muatkan seramai 3 orang dalam satu bilik ni. Okey, apa yang disediakan adalah striker, okey, hair dryer, dan ini striker sediakan. Okay, ini disediakan striker dan peti besi untuk menyimpan barang. Okey, hair dryer, lepas tu meja untuk duduk, bawa laptop ke atau sebagainya buat kerja. Okey, katil untuk satu orang. Okay, tapi di bawah lantai ni boleh muat lagi 2 atau 3 orang, dan sebelahnya pun boleh muat lagi 1 atau 2 orang. Manakala yang terbaik ialah disediakan TV 32 inci besar juga, dan yang menariknya ialah ada peti ais lagi. Dengan harga RM110 selama 3 hari 2 malam dengan sarapan sekali, siap ada peti ais dan diberi air lah. Okay, siap sekali ada gelas kopi, dan yang tak menariknya adalah aircon dia. Aircon dia adalah tradisional, tradisi, cara lama aircon dia macam ni. Agak buruk sikit lah, tapi berbaloi sejuk. Dan di situ juga kita akan ke bilik air dia, ke bilik air Hotel Hallmark Leisure. Okay, apa yang ada di dalam bilik air ni adalah ni shower. Shower besar, shower kecil. Dan yang menariknya adalah ni lubang jamban. Siapa yang nak wai besar, seperti seolah-olah hotel yang mewah, walaupun harga dia bernilai RM110 untuk 3 hari 2 malam. Apa yang ada, sinki, tuala. Ni ada tulisan dia, Hallmark, tulisan dia Hotel Hallmark Leisure, berdekatan dengan Masjid Kampung Hulu, Melaka. Apa yang disediakan ialah shampoo untuk mandian lah, berus gigi, ubat gigi, bukan mudah eh, dan sabun dan gelas. Okey, apa yang ada di sini, saya ingin review mengenai Hotel Hallmark Leisure. Okey, keadaan bilik apabila kalian tengok agak luas kan. Okey, luas. Okey, keseluruhannya saya ambil daripada atas. Okey, di sini kalian boleh lihat sendiri. Okey, agak luas. Ada almari beserta bantal ekstra. Bantal ada 2 di situ, tambah lagi satu bantal di atas tu. Okey, ada tu, dan ada board dalam ni. Okey, ada board untuk serika baju. Dan almari yang besar. Okey, sampai di situ saja saya ingin mengulas tentang Hotel Hallmark Leisure selama 3 hari 2 malam bernilai RM110 beserta sarapan pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat.